Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Ari di channel Android Edukasi. Salam Android Edukasi. Baik, buat teman-teman yang sedang menonton video ini, kembali hari ini kita akan membahas tentang salah satu aplikasi WhatsApp terbaik di tahun 2020 ini. Sebelumnya, silakan di-subscribe channelnya, kemudian lonceng diklik biar teman-teman mendapatkan update notifikasi terbaru ketika channel Android Edukasi mengupload video terbaru. Oke, terima kasih. Langsung saja, tips kali ini adalah mengenai WhatsApp Aero. Jadi buat teman-teman pengguna WhatsApp Aero, di sini ada pemberitahuan pembaruan dari WhatsApp Aero dari 8.20 ke versi 8.21. Oke. Nah, saya sudah berhasil mendownloadnya, saya sudah mendapatkan pembaruannya. Saya sudah menyimpan di file manager saya. Di sini di APK WhatsApp Aero versi 8.21 Behazard APK gitu. Nanti saya sediakan di deskripsi kalau teman-teman ingin melakukan pembaruan langsung dari deskripsi, silahkan di download. Nah, atau misalnya dari websitenya langsung gitu. Sebelumnya WhatsApp Aero yang saya pasang adalah versi 8.20. Ini WhatsApp Aero saya nih. Kita coba lihat di setelan. Kemudian kita ke bantuan, kemudian kita ke info aplikasi. Nah, ini WhatsApp Aero versi 8.20. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melakukan pembaruan ke versi 8.21. Langsung saja, karena memang saya sudah mendapatkan aplikasinya, teman-teman tidak perlu khawatir, nanti saya masukkan di deskripsi aplikasinya gitu ya. Langsung kita pasang seperti ini, kemudian kita install. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kalau teman-teman ingin tahu lebih lanjut mengenai WhatsApp Aero, basicnya adalah dari WhatsApp, kemudian dikembangkan oleh pengembangnya menjadi WhatsApp Aero gitu. Dan sedikit ada perbedaan, dan menurut saya ini salah satu aplikasi WhatsApp terbaik di 2020 gitu. Dari beberapa, kalau 1 sampai 10 mungkin WhatsApp Aero ratingnya di nomor 5 mungkin gitu ya, dari semua WhatsApp mode terbaik sekarang gitu. Nah, ini kita sudah berhasil memasang, teman-teman. Kita langsung buka saja. Kita buka. Ini kita sudah berhasil memasang, dan ini harus teman-teman tahu bahwa ini adalah yang clone gitu maksud saya. Jadi yang clone itu adalah yang bisa terpasang dengan WhatsApp lain gitu. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir WhatsApp ini tidak bisa terpasang gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa melihat bahwa kita sudah terpasang 8.21 di sini gitu ya. Tanggal 22 bulan 2 2020. Nah, ini pembaruannya di bulan itu gitu. Sebelumnya saya memasang versi ini 8.20. Sekarang kita ke 8.21 gitu. Nah, tampilannya seperti ini, teman-teman bisa melihat tampilannya seperti ini gitu ya. Di sini ada, jadi menu untuk WhatsApp-nya itu di bagian bawah, dan ini bisa disimpan di atas. Dan ini ada notes kecil gitu ya, yang kalau misalnya ini kita masuk ke panggilan kontak gitu. Sekarang kita masuk ke setelan, kemudian kita ke bantuan kembali, kita ke info aplikasi, maka yang terpasang adalah WhatsApp versi 8.21 gitu. Nah, itu dia tips hari ini, teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman pengguna Aero WhatsApp, maksud saya, silahkan teman-teman tonton video ini sampai selesai, kemudian ikuti caranya, tutorialnya sampai prosesnya selesai gitu. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan di share, di like. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan tulis di kolom komentar. Setelah saya baca, pasti saya jawab pertanyaan teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.